peluang debut timnas Indonesia, Elkan Bagot antusias hadapi Afghanistan. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Elkan Bagot yakin timnas Indonesia sudah menjalani persiapan yang baik untuk laga persahabatan kontra Afghanistan. Timnas Indonesia akan menghadapi Afghanistan pada laga uji coba internasional di Turki Selasa 16 November malam. Elkan Bagot menjadi salah satu nama dalam skuad merah putih saat ini dan sudah mengikuti latihan bersama tim sejak masih di Jakarta. Tentunya keberadaan Elkan menjadi angin segar untuk skuad timnas Indonesia karena pelatih Sintayong nampaknya cocok dengan bek tengah milik Epistone tersebut. Elkan sendiri sangat antusias menantikan pertandingan persahabatan kontra Afghanistan. Laga tersebut berpotensi menjadi debut Elkan di level senior karena sebelumnya ia hanya bermain di timnas Indonesia U19 yang merupakan proyeksi Piala Dunia U20 2021 yang akhirnya tertunda. Menurut Elkan, persiapan Garuda sudah baik untuk laga nanti. Kita tahu mereka adalah tim yang sangat bagus. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Persiapannya, kami sudah banyak berlatih. Kami juga sudah melalui bagian analisis tim. Kami tahu apa yang diharapkan. Ini semua tentang bagaimana kami bermain melawan mereka dan itu tergantung pada kami. Jika kami bermain dengan baik, kami akan memenangkan pertandingan, tegas Elkan. Untuk kondisi saat ini semua bagus. Latihannya tidak begitu sulit. Hanya karena perjalanan panjang kadang menjadi sulit. Semuanya juga tidak ada yang terlihat terlalu lelah. Hanya sedikit kelelahan menjelang akhir latihan. Dan itu adalah hal yang wajar. Tetapi kondisi semua pemain dalam keadaan baik. Urai dia menambahkan. Adaptasi khusus harus dilakukan Elkan sejak gabung timnas Indonesia karena dia sendiri harus menyesuaikan perbedaan waktu antara Eropa dan Indonesia. Namun, kini Elkan sudah terbiasa dengan hal itu dan memastikan dirinya dalam kondisi bugar. Kondisi saya baik, saya merasa telah beradaptasi dengan zona waktu yang berbeda di mana saya tidur di malam hari dan itu adalah hal terbaik. Dari segi kondisi, saya merasa bugar. Setiap hari, saya semakin bugar. Jadi, kondisi saya baik, beber pemain yang lahir di Thailand itu. Status Elkan bermain untuk timnas mana sempat menjadi pergolakan. Namun, saat ini Elkan sudah mantap memilih timnas Indonesia sebagai negara yang ia bela dan mengaku sangat antusias bisa gabung dengan skuad merah putih setelah sekian lama. Senang akhirnya bisa kembali bersama timnas. Sekitar 1 tahun saya tidak bergabung di sini. Jadi saya sangat senang bisa kembali. Bersyukur atas kesempatannya bisa bersama timnas senior dan berada di sini. Di Turki sangat menyenangkan. Fasilitasnya sangat bagus. Cuacanya bagus, jadi seperti pemusatan latihan dengan cuaca panas bagi saya berbeda dengan di Inggris tandasnya. Bagaimana menurut kalian?